Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, semangat untuk kita menuntut ilmu di TK Pusat Ilmu 17 Hormat Kebon Sari Malang. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan pada kita semuanya. Ilmu yang kita peroleh dan ibu guru yang sampaikan, semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini kita akan belajar berdoa. Ayo, doa apa ya? Coba didengarkan, nanti didengarkan, habis itu dihafalkan. Siap? Doa naik kendaraan di darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bermain warna. Jadi permainan warna dengan menggunakan cat air sesuai dengan kreasimu. Halaman 22. Nah, anak-anak belajar sendiri kepingin warna apa saja boleh. Di sini Bu Ani contohkan, Bu Ani mempunyai warna kue ya. Warna kue yang tidak berbahaya buat kalian. Nah, ini ada merah dan ada warna hijau. Anak-anak gunakan pewarna kue saja ya, biar lebih aman buat anak-anak ya. Kita mulai ya nak ya. Ini adalah, ini gambar apa sayang? Gambar apa? Iya, pinter, hebat. Pesawat. Nah, pesawat ini berada di mana posisinya? Di atas Bu Guru pinter, di udara. Jadi ini adalah kendaraan-kendaraan yang ada di udara. Contohnya pesawat. Nah, pesawat ini biar kelihatan bagus, bisa kamu warnai dengan menggunakan cat air warnanya sesuka hatimu. Dengan jangan lupa dengan menggunakan cotton bud ya. Nah, ini. Nah, ya, cotton bud ini ambil mama, minta mama, ma, cotton budnya sama warna gitu disiapkan di rumah. Untuk satu cotton bud bisa digunakan untuk satu warna. Misalkan hijau. Nah, yang cotton bud yang lain warna merah gitu ya. Oke, siap kita mulai sayang. Kita menghias pesawat ini biar kelihatan bagus banget.
Nah, jangan lupa ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Amin. Nah, kita mulai. Bu Ani kepingin warna hijaunya di jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini aja dah. Nih. Kita perlu warnai pelan-pelan, bulat-bulat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadilah yang bagus. Nah, jangan lupa kalau setelah diwarnai itu kalian keringkan dulu baru difoto biar kelihatan lebih bagus. Nah, tambah lagi ya warna hijaunya ya. Pelan-pelan aja. Nah, yang rata ya nak ya, diratakan biar hasilnya lebih bagus. Warna hijaunya diratakan. Nah, yang di sini diratakan lagi. Nah, yang di sini juga yang masih bergerombol diratakan sampai memenuhi baling-balingnya. Alhamdulillah, bagus. Nah, terus ya, pelan-pelan aja yang di pinggir. Nah, nanti biar hasilnya baling-balingnya bagus. Nah, ini contoh baling-baling yang sudah diwarnai dengan menggunakan cotton pad dan warna. Nah, sekarang ganti warna. Nah, Bu Ani ngambil warna merah. Kita ganti ya cotton pad-nya ya, biar kelihatan bagus. Sedikit aja, tidak usah banyak-banyak, Nak. Nah, sedikit aja. Sedikit aja. Nah, kita mulai. Bu Ani kepingin dari sini. Nah, untuk berkreasi kalian boleh menggunakan beberapa warna. Boleh warna kuning, warna biru, warna apa saja boleh, tergantung warna yang diberikan oleh mamamu. Ya, semangat ya, tersenyum tak kalau bekerja itu. Jadi biar hasilnya lebih bagus. Alhamdulillah, bagus sekali. Jadi tidak perlu menggunakan cat yang banyak anak-anak, pewarna yang banyak tidak usah, sedikit saja, tetapi diberikan di baur-baur gini, diratakan. Oh, ini hasilnya lebih bagus. Nah ya, sudah siap. Tugas kalian yang kedua, Bu Guru sudah berikan buku ini, buku menulis huruf hijaiyah. Nanti contohnya sudah diberikan oleh Bu Guru. Anak-anak, tugas kalian anak-anak hari ini untuk hari Senin menulis huruf hijaiyah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Bu Guru. Siap ya? Nah, anak yang manis tadi sudah diajari ke pelajaran sama Bu Guru. Sekarang anak-anak yang manis telah belajar, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kita berdoa lagi ya sayang ya. Kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, sekarang berdoa keluar rumah, tangannya diangkat ya. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim.